guys, kembali lagi ya kan ke sini. Kali ini kita akan membahas film bergenre horror misteri drama yang berjudul Relic, dirilis pada tahun 2020. Kalian harus nonton sampai akhir karena nanti bakal ada penjelasannya. Oke, ini adalah sebuah film horror yang berbeda dari biasanya dan jelas bukan untuk semua orang. Relic bercerita tentang ibu dan anak yang mencari keberadaan neneknya karena telah menghilang beberapa hari dari rumah. Sampai akhirnya si mbah-mbah tiba-tiba sudah pulang, tapi dia itu berperilaku sangat-sangat aneh. Seperti apakah kehororan film ini? Yuk, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. Latar di Australia, film dimulai dengan memperlihatkan sebuah rumah yang bathtubnya penuh dan air mengalir sampai ke lantai bawah. Horornya, pemilik rumah tersebut yaitu mbah-mbah bernama Edna hanya terdiam dalam kondisi telanjang bulat, dan inilah Relic. Scene pun beralih ke anak dan cucu dari Mbah Edna yaitu Kay dan anaknya Sam. Mereka sedang OTW ke rumah Edna karena polisi setempat bernama Mike melaporkan jika tetangga sekitar tidak melihat Edna selama beberapa hari. Mike juga sudah datang ke rumah Edna, tapi pas diketok gak ada yang nyaut sama sekali. Sesampainya mereka di rumah nenek Edna, karena pintu terkunci, Sam pun masuk lewat pintu anjing untuk membuka kuncinya. Terlihat buah-buah sudah busuk dan banyak catatan-catatan pengingat yang menempel di mana-mana, tapi Edna tidak ditemukan. Malam itu, Kay pun menemui Mike di kantor polisi dan menceritakan bahwa ibunya Edna sudah berumur 80 tahun yang mengalami demensia atau kerusakan sel saraf otak yang membuat dirinya susah mengingat dan mudah kebingungan. Kay terakhir berkomunikasi dengan ibunya beberapa minggu yang lalu karena dia lagi sibuk bekerja. Mike pun bertanya apa yang mereka bicarakan saat itu, karena mungkin saja Edna ada niatan pergi keluar kota kek atau melakukan sesuatu, tapi Kay bilang jika mereka saat itu ngobrol hal-hal yang biasa-biasa aja. Lalu Kay pun memberikan foto Edna yang terbaru agar memudahkan polisi untuk mengetahui fisiknya dan mencari keberadaannya. Sementara itu di rumah, Sam iseng masuk ke dalam gudang yang dipenuhi barang dan sangat-sangat berantakan. Di dalam sana, Sam melihat ada pintu lagi yang ternyata itu adalah ruangan lemari baju. Sam pun mengambil selimut dan merasa ada suara di balik baju-baju tersebut. Lalu ketika dia... ya, tidak ada siapa-siapa, hanya ada noda hitam di dinding. Keesokan paginya, Kay, Sam, warga setempat, dan kepolisian pun menyusuri hutan untuk mencari Edna, namun hasilnya tetap nihil. Malamnya saat Sam lagi ngerokok di teras, datanglah teman masa kecilnya yaitu Jamie yang mengalami Down Syndrome. Jamie mengatakan jika dia sudah lama tidak berkunjung ke rumah Edna sejak ayahnya melarang ke rumah Edna karena memiliki bau yang aneh, alasannya gitu loh. Setelah itu, Sam masuk ke kamar nenek Edna dan memakai sweaternya karena Sam sangat merindukannya. Sampai akhirnya Sam menemukan sepucuk kertas di saku yang bertuliskan "Jangan ikuti itu." Lalu, tiba-tiba... terdengar bunyi seperti gedoran dari dalam dinding. Kay pun mencoba ngetok-ngetok dinding tersebut dan bunyi gedoran itu kembali terdengar seakan-akan membalas ketokannya. Mereka berdua pun kebingungan dari manakah asal suara tersebut, dan lagi-lagi terlihat noda hitam di dinding yang tentunya nggak mungkin dong itu rembesan air, ya kan? Saat tidur, Kay bermimpi buruk tentang sebuah rumah di mana ibunya sedang duduk membelakangi, lalu tewas dengan tubuh yang sangat-sangat keriput dan aneh. Sampai-sampai karena Kay merasa ketakutan, Kay pun pindah tidur bareng anaknya Sam di sofa. Beberapa jam pun berlalu dan ketika mereka sudah tertidur lelap, terlihat seonggok tangan mengelus kepalanya, guys. Lalu keesokan paginya, Kay yang terbangun mendengar suara uap air, dan ketika dicek ke dapur, lah ternyata nenek tiba-tiba sudah pulang, guys, dengan kondisi yang agak acak-acakan dan juga nyeker. Kay pun bertanya dari mana sajakah ibunya selama ini dan apakah dia baik-baik saja, tapi Edna tidak menjawab dan hanya menawarkan teh. Kay segera melapor ke Mike bahwa ibunya sudah pulang dan memberitahu jika Edna selalu mengalihkan pembicaraan seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
Kejanggalan tidak berhenti sampai di sana. Edna yang diperiksa oleh ibu dokter anehnya bisa mengingat tanggal ultah anak dan cucunya. Padahal dia itu susah mengingat. Selain itu terlihat bercak hitam di dadanya yang dianggap dokter memar karena terbentur sesuatu. Juga ada noda darah di baju Edna. Kay pun kembali bertanya ke ibunya yang sedang membuat kerajinan dari lilin, kemanakah dia pergi selama ini? Apakah Edna butuh bantuan? Dan juga menunjukkan noda darah di baju tidurnya, tapi masih tidak menjawab. Malamnya saat Mbah Edna mengecek noda hitam di dadanya yang semakin menyebar, datanglah Sam memberikan teh dan meminta maaf atas sikap ibunya yang terlalu khawatir. Edna pun memberikan seonggok cincin miliknya kepada Sam yang sangat indah. Wearing it, I see you shrink with age, but my fingers. Setelah itu Kay dan Sam menemukan buku gambar milik nenek Edna yang terlihat banyak gambar-gambar memukau seperti gambar Kay saat kecil, pemandangan sawah, gunung dan matahari, sampai akhirnya ada gambar rumah yang sama seperti di mimpi Kay. Kay pun menjelaskan jika rumah di gambar itu ditinggali oleh orang tua Edna atau kakek neneknya Kay yang dulunya berada di tanah tersebut, tapi rumah itu sudah dihancurkan dan dibangunlah rumah yang sekarang ini. Dengan beberapa furnitur yang tetap dipakai, salah satunya adalah ornamen jendela yang ada di pintu lantai bawah. Kay pun berniat menitipkan ibunya ke panti jompo agar ada yang bisa mengurusnya sepanjang hari. This is what's best for Grant. Singkat cerita, saat sudah larut malam, Kay mendengar suara dari lantai bawah dan ketika dicek dan ternyata itu adalah Edna yang seperti berbicara dengan seseorang. Mana gesturnya itu kayak lagi jalan ke depan, padahal sebenarnya lagi jalan mundur, guys. Ngapain coba ya kan? Kay pun mengantarkan ibunya ke kamar dan terlihat Edna yang masih berperilaku sangat aneh. Dia melihat dengan tatapan kosong ke pojok ruangan dan meminta untuk mengecek bawah kasurnya. Gak ada apa-apa, di bawah kasur mah gak ada. Tapi ketika Kay melihatnya lebih teliti lagi, tiba-tiba... Keesokan paginya Kay pun mendatangi sebuah panti jompo, tapi bagaimanapun dia tidak tega meninggalkan ibunya di sana, sedangkan Sam yang menemani Mbah Edna di rumah pun menghabiskan waktu dengan bermain bersama dan ngobrol ngalor ngidul. Tapi tiba-tiba Edna yang melihat cincin miliknya di jari Sam pun langsung merebutnya dengan paksa, padahal semalam dia sendiri kan yang ngasihkan. Keanehan demi keanehan terus terjadi. Sam yang lagi adus di bed up melihat siluet kaki di pintu, tapi diam aja. Noda-noda hitam di ornamen jendela yang semakin menyebar, sampai mesin cuci yang nyala saat dini hari terus nutup sendiri. Bener-bener di sini temponya lambat banget, guys, bikin ngeri liatnya. Sementara itu Kay lagi-lagi bermimpi rumah usang kakek neneknya dan penampakan Mbah Edna yang terjatuh, juga noda hitam. Kay pun akhirnya terbangun lalu mendengar suara ibunya yang sedang berbicara di kamar mandi, tapi ketika Kay mengeceknya tidak ada siapapun di dalam sana. Sampai suatu pagi, Sam yang ingin mengecek kondisi neneknya sangat terkejut karena dia memahat lilin sampai melukai tangannya. Niatnya mau bantu mengobati, tapi Edna mendadak jadi emosional dan mengusir Sam dari kamarnya. Sam yang ketakutan pun segera turun ke lantai bawah, tapi entah kenapa dia sempat merasa anak tangga itu tidak kunjung habis. Setelah itu, Sam pun menemui ayah Jamie, yaitu Alex, untuk bertanya apakah dia tahu sesuatu tentang neneknya Edna. Lalu Alex menceritakan bahwa Jamie dulu sering main ke rumah Edna sampai suatu insiden terjadi di mana mereka sedang main petak umpet kan, dan Jamie sembunyi di lemari. Dengan teganya, Edna mengunci lemari tersebut selama berjam-jam. Alex yang tentunya khawatir anaknya gak pulang-pulang pun mengeceklah ke rumah Edna. Namun Edna mengatakan jika dia itu tidak tahu di manakah Jamie berada. Padahal Alex bisa mendengar dengan jelas kalau Jamie berteriak ketakutan dari lantai atas. Itulah alasan kenapa Alex melarang Jamie main ke rumah Edna lagi. Di lain sisi, Kay yang lagi sibuk kerja melihat Edna berjalan masuk ke dalam hutan. Jelas Kay yang khawatir dia akan menghilang lagi pun langsung mengikutinya, dan betapa terkejutnya Kay melihat ibunya makan beberapa foto keluarga mereka. Hmm.
Entah karena alasan apa, Edna mengubur album foto keluarga mereka dan Kay yang semakin merasa sedih melihat kondisi ibunya mengajak untuk tinggal bersama di rumah. Setelah mendengarkan cerita dari Alex, Sam pun mengecek ke ruangan pakaian tempat Jamie bersembunyi. Lalu terlihat dinding ruangan tersebut sudah jebol, yang ternyata di dalamnya ada ruangan lain. Banyak barang-barang berserakan, noda hitam di mana-mana, juga catatan kertas yang ditulis oleh Edna. Namun ternyata ruangan tersebut seperti labirin. Sam yang berusaha kembali ke ruang pakaian tidak menemukan jalannya, bahkan banyak ruangan-ruangan aneh. Dan sinyal HP-nya Sam juga tiba-tiba menghilang. Kay pun mulai khawatir karena putrinya tidak ada di mana-mana sampai malam hari dan mengira, oh mungkin ini dia lagi main ke rumahnya Jamie, mungkin ya. Di saat yang sama, Mbah Edna semakin menunjukkan kelakuan anehnya, mulai dari melihat Kay dengan tatapan horor dalam waktu yang lama dan tanpa berkedip, sampai-sampai tiba-tiba dia itu ngompol di lantai. Edna pun mandi dengan tatapan kosong dan terlihat noda hitam di tubuhnya yang semakin menyebar. Sedangkan Kay yang mengepel ompolnya juga melihat noda hitam yang telah bercampur. Merasa curiga dengan mamanya karena pintu kamar mandi gak dibuka-buka, Kay pun naik kursi untuk mengintip dari jendela dan terlihat Mbah Edna yang menyayat-nyayat badannya sendiri. Tidak sampai di sana, Edna yang akhirnya membuka pintu berjalan ke kamarnya lalu membanting semua barang-barang tanpa alasan yang jelas. Dan seakan-akan mengajak Kay ikut masuk ke ruangan tersembunyi di balik lemari pakaian. Di dalam labirin ruangan, Sam menemukan banyak catatan kertas milik Edna yang bertuliskan, "Kau di mana? Dindingnya mengecil. Keluar-keluar, mereka di sini." Gitu tulisannya, guys. Tanpa terasa ruangan di dalam sana semakin mengecil dan Sam yang semakin panik mulai menjebol plafon, tapi ruangan sebelah juga sama menyempitnya. Sementara itu, Kay yang terus menyusuri lorong demi lorong akhirnya menemukan emaknya yang dengan gendengnya menusuk wajahnya sendiri, bahkan tulang kakinya sudah patah. Jelas Kay yang ketakutan langsung berusaha kabur sampai bertemu dengan putrinya Sam, lalu mereka segera menjebol dinding yang ternyata tembus ke ruang keluarga rumah. Edna yang wujudnya sangat mengerikan pun terus mengejar dan dengan terpaksa Kay memukulinya berkali-kali sampai terkapar. Ketika mereka berdua akan pergi dari sana, Edna sempat memanggil Kay dengan tatapan yang sangat memelas. Juga ada catatan di sebelahnya yang bertuliskan, "Aku dicintai." Kay yang merasa selama ini hubungan dengan ibunya tidak baik-baik saja, bahkan Kay cenderung mengabaikan Edna yang tinggal sendirian di pedalaman. Kay pun memutuskan untuk menemani ibunya di sana dan akan merawat semampunya. Kay pun membawa Edna ke kamar dan dia melihat tubuh Edna yang sudah mengelupas, seluruh kulitnya dilepas perlahan-lahan dan memperlihatkan sosok Edna sebagai entitas berkulit gelap. Nah, bingung kan kalian? Jadi gini guys, biar kalian gak makin bingung ya kan, Edna ini adalah seorang nenek tua yang mengalami demensia ya kan, yaitu penurunan fungsi otak secara ekstrim yang menyebabkan gangguan memori jangka pendek lah, perubahan perilaku lah, mudah kebingungan, tersinggung, cemas, dan lain-lain. Bahkan parahnya, pengidap demensia ini bisa menganggap anggota keluarganya sendiri itu jahat. Nah, demensianya Mbah Edna ini diwujudkan oleh sang sutradara dalam nuansa horor. Jadi bisa dibilang noda hitam di tubuh juga di rumahnya adalah perwujudan dari penyakit demensianya yang semakin menggerogoti fungsi otak, dan Kay serta Sam harus berusaha menerima kondisi Edna yang semakin menyedihkan dengan balutan atmosfer horor hingga akhirnya seperti sekarang ini guys. Edna menjadi entitas berwarna hitam yang menandakan dia sangat frustasi, sedih, dan putus asa dengan apa yang dia rasakan gitu loh. Udah ada penjelasan gini semua jadi masuk akal dong ya. Lanjut, Kay pun membaringkan Edna lalu memegang tangan dan berbaring di sebelahnya, sebuah metafora atau penggambaran bahwa Kay sudah menerima dengan tulus demensia yang diderita oleh ibunya. Di akhir hayatnya,
dan menjadi penebusan rasa bersalah karena selama ini hubungan Kay dengan ibunya kurang baik. Film pun ditutup dengan Sam yang juga ikut memeluk Kay dan terlihat sedikit noda hitam di punggungnya, atau dengan kata lain, Kay juga akan mengalami penyakit yang sama di kemudian hari. Anyway, film pun tamat. Sungguh film dengan ending yang sangat tidak terduga. Bagaimana menurut kalian? Bisa ditulis di kolom komen tentang film ini. So, terima kasih sudah menonton videonya. Semoga kalian suka dan cukup terhibur. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye-bye.